bersama-sama menjaga kesehatan kita. Kalau enggak ada ke depan ini tantangan kita semakin tinggi. Ya. Tolong berubah mindset-nya dan budaya kerja yang negatif. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Artinya apa? Struktur berpikir kita, tolonglah kita itu jangan dikit-dikit. Setiap diajak berpikir yang baik, diajak kerja yang baik, sudah curiga dulu. Ya, mesti. Ini sudah tidak lagi saya tidak mau berurusan dengan para pejabat yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin semuanya kendali ada di Bapak Ibu. Ini saya persilahkan semuanya. Ya, lanjut. Saya sudah sejak 2013 menyampaikan tentang manajemen kolaborasi yang saat ini lagi tren di tingkat nasional. Ya. Nah, ini bagaimana? Saya minta kepada masing-masing asisten sekda harus optimal berkoordinasi SKPD. Maka saya minta bolak-balik, sekarang saya sudah ngomong 3 kali, tolong ruang asisten itu dibikin ruang yang baik, tempat rapatnya juga yang memadai, sehingga kalau koordinasi dengan para SKPD yang lebih tepat. Asisten kok melipir di lemari. Ini ada berapa lantai saya sampai, kalau perlu asisten 1 dirubah semua, udahlah. Di lantai 1, asisten 2, di lantai 2, asisten 3, di lantai 3. Wong ada lift saja. Bikin ruangan yang bagus, ini ruangan saya minta Pak Sekda, Pak Wakil, tolong termasuk para asisten, termasuk Ibu Kepala Dinas yang merangkap kabar ini, desain lagi lah. Ini ada ruang kosong, ada ruang yang ngeblak-ngeblak, ada joloknya selamat itu. Ini pendahulu kita bangun ini kan bercita-cita mulia. Soal dulu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sekarang itu tidak usah didiskusikan. Minimal yang niat bangun ini bercita-cita baik. Gitu loh. Ya. Termasuk ruang kantor sebelah yang nanti Bapak Ibu akan person ruangannya Pak Wakil itu lebih hebat daripada Pak Bupati. Ya memang itu yang kita persiapkan. Ada ruang rapat yang cukup besar, ruang transit untuk tamu, termasuk ruang makan untuk ini. Silakan. Duh, karena panjenengan itu punya prestis yang luar biasa, ini saya bangga gitu. Apalagi kemarin ada PLT perdagangan, kamu udah jadi kepala dinas, sebagai kepala dinas masih mepet, kalau ke pasang ini, kalau beduknya sak senti-senti yang bilang, kamu santan ini orang yang dulu aku 4 dari 10 aku bilang. Dan ini sangat panjang, dan saya datang sana langsung saya bertanya, kalau kamu tidak mau pindah, sekarang juga saya coba PLT ini. Baru sudah pindah ya. Bahkan PLT ini kadang-kadang pakai mobil dinas tidak pede. Saya paksa kamu harus pakai mobil dinas kalian itu ada hal, karena tanggung jawabmu adalah sama dengan tanggung jawab Bupati. Ini orang apa sih Bupati? Masa Bupati sampai jenuhi satu-satu gitu? Jangan kamu, ya. Ini ruangan ini kan saya belum kepala dinas Pak. Belum kamu belum macam orang di cita-cita kok kok meneh. Cita-cita saya tidak punya gimana mau jadi kepala dinas. Nah kalau sudah percaya diri menempat itu, jadi perintah Bupati selesai. Dan saya minta kalau dulu di desa itu saya katakan, kepala desa coba ruangannya pakai AC. Sekarang sudah mulai 1, 2, 3. Dan sekarang ini kepala dinas malah mengungguli. Ya, harus baik untuk menata ruangan, karena itu cermin daripada orang itu sendiri. Coba kalau sampai ke silaturahmi ke rumah-rumah itu. Ini ada jemplang yang ada di depan mata. Terus begitu ada tamu ribut melayu-layu mengikuti barang-barang itu. Mungkin ada jeruan di meja, mungkin ada handuk, ada. Ini kayaknya sekelak-kelak lah. Mesti nyambut gabennya yang udah beres, mesti langsung ikut kamu jalan. Yakin pasti itu. Ya, ini saya minta apakah lurah, apakah camat, apakah kepala kantor, kepala badan. Nah, ini saya minta semua harus ditata yang baik. Karena kalau kemudian hari panjenengan semua itu pasti akan menerima tamu-tamu yang baik. Sehingga tidak diremehkan oleh orang lain. Contoh misalkan untuk koordinasi. Jika taruh dengan Bina Marga, Humas dengan Dezukom Info,
Ini besok ke depan saya minta dari apa kebanggaan siapa, Kominfo ini ya masuk ke Humas aja apa gimana gitu. Ya karena ini udah nyambung urusan urusan perhubungan dengan informasi dan komunikasi. Ya. Nah, ini saya minta supaya nanti komunikasinya baik. Dan Humas juga saya minta untuk selalu memperbaiki ini, apa Humas masih muda belia ya. Harus berpenampilan beda, warna banyak, bagus ya. Apalagi untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman media. Ini saya minta, kalau perlu tata. Soal nanti sudah bagus dipindah itu biasa kali ya. Ninggalin barang apa. Jangan berpikir, tak tahu api-api, aku dipindah. Dulu memang saya menunggu SK ini memang bangun untuk ninggalin, aku marisi. Pemangun itu ya bodoh kalau bapak saya kok dipindah kok kadang-kadang dong pemangun itu rumah sama biasa loh enggak ini saya harus katakan wakil bupati harus siap turun sekda siap gak jadi sekda saya pun saya berhenti kok dipindah kok rumah sama kadang-kadang dong masuk lagi nenek moyang kita itu udah tinggal ini SK gak bisa umur hidup kecuali anak lojo jadi jangan berpikir kalau kita itu geser-geser sedikit. Wah percuma aku dari tempat ini, besok aku dipindah. Duh emangnya, kita ada kesadarannya loh. Saya tidak tahu ya. Harus saya ada kesadaran. Dan ini harus ditanamkan kepada semesta. Mas, Mbak, Bu, kalian di sini bekerja. Ini semua ada aturan. Ketika pemerintah daerah membutuhkan, pimpinan membutuhkan, Anda harus siap untuk geser ke tempat lain. Ini penting ya. Contoh misalkan Pak Tiaso sedang taruh di perpustakaan. Tapi saya bilang perpustakaan sekarang Pak Tiaso kamu di perpustakaan dulu di kesana kamu cukup baik. Sekarang di perpustakaan kamu buktikan bahwa perpustakaan ini bukan tempat parkir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah mulai membuat elektronik perpustakaan dan silakan. Ya. Ini kita harus sampaikan gitu. Kepada teman-teman semuanya harus paham ya. Dan Pak Asisten saya minta tolong harus tidak boleh tidak mengenali SKPD. Inspeksi kalau perlu teliti tengok bagaimana di sini bagaimana apa yang bisa dibantu. Udah ini yang penting ya. Ini supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Lanjut pengembangan SDM sampai sejauh mana. Ini selalu saya katakan termasuk kemarin ketemu sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kemarin itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Faya Salim sama Mali Bangas itu sampai saya sambil jajan saya ngomong bahwa kita sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini kedatangan orang-orang yang lahirnya hari-harinya dibungkus di sekitar bukan bungkusan laras yang bupati. Banyak salimnya anak sampah. Mari panghasilnya anak sampah. Maka ketika kenapa kok bupati kok klasik? Belum mulai ngomong ya udah pangeran kan nantinya. Tapi dia lahir menjadi anak kita besar sejak zaman Bung Karno sampai zaman Soeharto sampai Rambo sampai zaman reformasi menangan terus. Lahir bungkusan hari-hari modulnya loh. Kita ini sadar karena dulu hari-harinya kita ini bungkusannya kelaras. Malah kadang-kadang orang dibungkus ya, adik-adik ya, malah muncul kelepotan dan lemah. Ini bukan sadar gitu, jadi ada rasa cukup, rasa syukur, rasa terima kasih. Itu ada, iya, aku sekarang udah jadi. Saya harus jaga betul, saya harus loyal betul, saya harus patuh betul. Ini harus saya ingatkan loh. Harus ada kesadaran. Kalau kita tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa syukur, adanya hanya satu, temanmu bisa dulu, kenapa saya tidak mau mengukur diri sendiri, belajar tidak mau, rajin tidak mau, ya kan, bekerja juga asal-asalan. Ini bukan tempat-tempat daftar absen, pokoknya pagi absen, sore absen pulang, bukan. Maka saya minta OPEC harus ada evaluasi sekali lagi, BKD ini menjadi besok berkantor lima. Bapeda menjadi monitoring evaluasi sejak perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan. Ini saya minta itu.
Dan yang kedua, seluruh pimpinan SKPD bertanggung jawab penuh pengembangan kompetensi SDM pegawai, baik jumlah, kursus, dan seminar. Ini saya minta kalau ada begitu harus mengusulkan. Contoh sekarang saya mau mencari untuk penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Kurang, menusuk sekolah kok kurang. Terus untuk jadi PPK malas. Ya sudah, kalau tidak mau ya turun dari jabatan dong. Ini kepala dinas harus bertanya, Pak BKD harus jelas. Kalau diikutkan kok tidak lulus-lulus sengaja supaya tidak dijadikan, tiga kali suruh bayar sendiri, suruh bikin pernyataan, dan itu turunkan pangkat selesai. Ya. Ini kemarin Pak Pol PP sudah berangkat, sudah memberangkatkan berapa? Berapa? Mbak, saya secara bertahap, saya minta harus ada 20. Saya ingin PPNS sama dengan polisi, sama dengan KPK, sama dengan kejaksaan. Nanti orang-orang PPNS ini benar-benar gagal, kalau perlu nanti dianggarkan dibikinan rompi yang gagal. Tapi kualitas, ya, harus berkualitas. Ini saya minta dengan era Pol PP masa kini. Ya. Ini saya mohon kepada Pak Kepala BKD, tolong betul-betul dipenuhi. Dia tanya itu, level PNS ini kan luar biasa, berapa pasal yang kamu pegang? Ya kan? Ini kan mestinya kenapa kok kualitas PNS ini kok mesti judang polisi berarti, judang jasa berarti. Ya kita kalau mau seimbang kualitasnya kita tingkatkan dan ini harus baik begitu. Dan berkawan ini harus baik. Kita bukan merendahkan, tetapi kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Ini penting, Bapak. Ya. Jadi berseolah-olah di kalangan PNS ini terus menjadi orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Tidak mau bergaul. Tidak mau berkomunikasi. Kalau yang bisa komunikasi di sini hanya beberapa SKPD yang bisa dengan kejaksaan baik, dengan polres baik, dengan kodim baik, ini ada beberapa, tapi yang lain kan endo. Semuanya ini saya kasih tahu bahwa apa yang panjenengan semua lakukan itu semua orang tahu. Yang namanya proses APBD itu semua sudah di live, sudah diangkat, sudah dinaikkan, semua orang tahu. Jadi jangan berpikir bahwa kalian hidupmu itu bersama saya ibarat hidup ikan yang ada di dalam akuarium besar. Kita mau menggak-menggak kesana kemarin semua orang tahu. Megah-megah saya jangan nabrak portal, tidak apa-apa. Tapi mas nabrak portal pura-pura tidak. Jangan kamu yang menghadapi ini orang buta, yang dihadapi ini orang melek. Ya, nah ini harus saya buka kepada jenengan. Dan jangan pura susah untuk siapa. Ya, ini kita semua tahu. Dan kami ini sekarang sudah mengadakan pertemuan setiap 3 bulanan itu seluruh LSM yang ada di Kudus sudah kita mintai masukan. Tolong sekarang sampai bisa buatkan forum. Forum ini adalah forum terbuka untuk mengoreksi seluruh perilaku dan juga kebijakan yang ada. Artinya betapa kita sudah membuka diri. Tolong yang kompak. Jadi semuanya harus baik. Ya. Lanjut. Nih, kalau ada yang kurang, kepala BKD nanti disempurnakan. Tapi yang saya cermati secara garis besar, bahwa undang-undang tentang aparatur sipil negara, bupati sebagai pembina ASN, pembina, kalau sekda sebagai pembina manajemen. Khusus pengisian jabatan eselon 2 pasal 109 ayat 3 dilakukan secara terbuka dan kompetitif dalam satu provinsi. Artinya sekarang kalau mau naik eselon 2 harus saya umumkan. Dari Wonogiri boleh masuk ke Kudus, Jeporo boleh, jenengan lamar di Solo boleh, di mana-mana boleh. Ini khusus untuk eselon 2. Ya. Pengisian jabatan eselon 2 di kabupaten Kudus dilakukan oleh pejabat pembina pegawai yaitu bupati dengan lebih dahulu membentuk tim panitia seleksi unsurnya dari internal Bapak Jakarta dan eksternal
dari luar. Saya mungkin nanti akan ngambil orang-orang yang punya kompeten. Apakah itu teman-teman dari UDIP, apakah dari Sudha Pranata, apakah dari tempat lain, termasuk para LSM-LSM yang intelektual, bukan LSM yang mencari ini sebagai asistensi. Ya, panitia seleksi menetapkan 3 calon paslon 2 untuk setiap lowongan jabatan untuk diusulkan kepada pejabat pembina, pegawai, atau bupati. Jadi sifatnya silakan untuk diusulkan supaya ini semuanya jalan dengan baik. Lanjut. Bupati menetapkan satu dari 3 calon yang diusulkan oleh panitia seleksi ditetapkan dan dilantik. Catatan tanpa melalui konsultasi gubernur, maknanya orang usah berpercakapan-percakapan ke gubernur kesul. Ya. Artinya cukup di kabupaten. Ya, yang khusus eselon 2. Khusus untuk sekda, kabupaten sebelum ditetapkan bupati, koordinasi dengan gubernur. Sifatnya koordinasi, kata undang-undang. Lanjut. Khusus pergantian jabatan eselon 2 harus memenuhi target kerja. Maka saya minta kategori, Pak, untuk kerja ini komponen atau apa itu? Apa indikatornya apa supaya fair, supaya terbuka. Nah, ini harus memenuhi target kerja tertentu sesuai perjanjian kinerja itu. Sebenarnya ini perjanjian ini pakai integritas sudah disepakati dengan pejabat atasannya. Pejabat eselon 2 yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan pada 1 tahun pada jabatan diberi kesempatan 6 bulan. Ini untuk memperbaiki kinerjanya. Ini saya mohon Pak Kepala BKD, tolong ini terus Pak, nanti jangan sampai semuanya baik gitu. Karena ini saya ada beberapa kenaikan yang aku sudah mau tanda tangan. Bulan balik mendatangkan uang kesan atau datangkan mengundak terus ngapain, gak mau saya. Saya kembalikan kepada Pak BKD pada evaluasi. Pejabat eselon 2 yang memiliki kinerja diberjanjikan dalam kesempatan ini 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Apabila tidak mampu mencapai target kinerja sesuai indikator yang jelas itu sudah diatur dalam PP-nya, ya, maka harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi. Apabila tidak lulus seleksi uji kompetensi, maka dapat dipindah pada pejabat lain sesuai kompetensinya atau ditempatkan pada jabatan yang lebih turun eselon. Jadi biasa hari ini eselon 2, sesuai eselon 3 biasa. Hari ini eselon 3, besok nanti eselon 2 ya biasa. Jangan kaget, ya, amanat undang-undang seperti ini. Nah, ini semua tergantung Pak Kepala BKD, tindak percakap, dan juga nanti kita cari tempat asesmen mengenai posisi. Ya, jadi kita sudah tidak lagi amanat undang-undang 14 ini tidak masuk zona kenyamanan. Semuanya bakal terancam, tergantung pada diri kita. Tapi kalau masuk supaya nyaman apa? Kerja yang baik. Sudah, ya, lanjut. Evaluasi kembali efektivitas anggaran dan kualitas pengadaan barang dan jasa. Laksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang ada, jangan mengada-ada. Tolong Bapeda evaluasi. Kalau gawe pasar-pasar silap payu, gerbang-gerbang yang tidak efektif, ya dicoret aja. Boleh-boleh aja. Oh ini dana juga Pak, emangnya dana juga dari pertanggungjawaban. Banyak saya mempertanggungjawaban yang sampai-sampai tujuh-tujuh. Oh ini duit sudah aja Pak teman Pak. Ya kalau Pak Bapeda sudah mengevaluasi, Pak Asisten Administrasi Keuangan sudah mengevaluasi, Pak Sekda dan ini ya putuskan aja. Udah coba tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi sasaran tujuan yang dimaksud program bupati. Jadi bukan berarti kalau sudah nempel itu harus habis di anggarannya. Ini Pak Cet saya tolong, ini cermat. Dan resikonya Pak Cet pasti tidak disenangi teman-teman dulu. Sudah siap Pak? Siap Pak? Siapnya kalau kita ragu? Oh, teman-teman muda, mulai dirimu. Ya. Nah, ini nanti Pak Peda ini jadi kunci. Ketika ada program-program yang ada efektif, ya, dievaluasi.
Jangan ini perintah bupati tidak ada, kita sudah terbuka bahwa ASN bunyinya seperti ini, program sudah seperti ini, ya saya kata. Loh Pak, sudah ada anggarannya Pak, harus dihabiskan. Tidak harus. Kembali lagi boleh. Pak, nanti kinerjanya lebih baik uangnya kembali daripada nabrak-nabrak nanti jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada manfaat. Ya. Ini. Dapat saya minta Pak Satur, ini juga harus total untuk mengendalikan ini. Yang kedua, laksanakan evaluasi aktivitas secara menyeluruh. Ini dulu. Coba saya mohon maaf ya. Coba staff-staffmu itu saya dibuat mata pencarian lacinya dibuka. Nanti isinya kuitansi dari stempel. Nota apa? Nota apa? Ngerti apa gitu itu? Oh, nanti gue wih. Mami istilahnya Pak Eko, apa mami? Nek mami saya tahu, nek mami makan mie dong banyak. Wah, jadi nggak sekolah kayak ya Allah. Anggaran makan minum sama ATK itu loh, sama Pompoy. Jangan dikira Pak Bupati ini tidak mati. Ngono kok sabar, udah setengah mati. Dijak kerja ke sosial, dia kok doga. Saya punya itu nanti tak live-kan di sini. Berapa biaya sudah ada perjalanan dinas, berapa mamin-maminan itu. Berapa, oh nah Bupati Maurang paling itu yang kuat dong. Iya kan? Makanya saya sudah perintahkan sekarang si KPD kalau saya datang tengok itu langsung membuka internet, langsung membuka jajan orang doyan dan mau mudah membuka judul ya. Nah iyalah, kita fair saja. Nah memang enak-enak ya, enak-enak bareng gitu loh. Wah cuma aku buka internet, saya jelas itu judulnya tahu Bupati beserta rombongan. Elah, kok yang gak ngerti aja. Aneh ini udah 5 tahun bro. Udah 5 tahun saya ngurusin sampean. Cuma dari dulu kan saya diem aja. Ini kelamaan apa galan apa gitu ya. Silakan, kalau memang ada tamu silakan. Enggak apa-apa. Ini saya ngurus. Dan itu saya enggak melarang. Tapi tolong proporsional aja. Ya, coba kalian tak belajar di semua ini. Dinas ini maminya sekian. Mamin untuk mami siapa? Ya. Jadi ini harus kita tahu semua. Dan apa kalian semua pinter besar siapa ngerti semua kan dulu tidak pernah nyangka yang namanya Pak Amin jadi wakil bupati. Ya, sekarang bertanggung jawab secara penuh gimana? Masa sekjennya ke KPNS wakil bupati ini kok lu ngono iso dihapusi ya dan nasional sekjen jadi wakil bupati ya sampean. Nah iso dihapusi karo SKPD mu tenang. Padahal dia anak-anaknya kan ya kalau-kalau kan jangan ngapusin bupati barang. Loh iya lah kita harus bersaya itu kan jelasnya gak mau di depan perorangan, di hadapan semua. Loh masa Pak Sek ini jujur 100% kan ya gak ada Pak. Bener gak? Ya mesti ada sedikit yang menggok-menggok. Ini keputusan yang sangat monumental bahwa saya menetapkan Pak Sek kayaknya adalah mantan kepala dinas. Pak Wakil Bupati mantan kepala. Nek ijeno sih bisa ngapusin bisa dan wakil bupati berarti ngumpuli Wakil Bupati kalau saya lah gue selalu sampai lumayan luas dasar tak jual tinggal maka dan itu di backup gak main-main camat bekas camat sama ya tak usah obah-obahin berangkat tahu yang namanya asisten satu as2 yang namanya mulai LKB sampai kontrasepsi apa as3 mulai apa cerita wes gudangnya. Ini tidak sampai kalian itu tidak terbuka sama beliau berdua ini ya Allah subhanallah benar yakin ya kecuali saya ini bekas pengurus partai apa yang tidak tahu ini kan berapa puluh tahun Pak Wakil Bupati jadi PNS 30 tahun Pak saya sudah berapa puluh tahun 36 tahun ini jadi kampusan Pak wes tanggung kurang nyambut ini silakan para pimpinan SKPJ dengan kampusi 36 tahun sama 30 tahun dengan dua itu aja ya lanjut.